26 time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal ya. Latihan terkait apa nih? Kayak terkait dengan gelombang transversal. Nah, di sini ada sebuah gelombang transversal memiliki frekuensi 16 Hz, merambat dengan kecepatan 40 meter per second. Panjang gelombangnya berapa sih gitu ya? Oke, kita langsung aja diketahui dulu ya biar gampang. Di mana frekuensi itu nilainya F, 16 Hz. Kemudian ada kecepatan, itu lambangnya adalah V dari kata velocity ya, 40 meter per second. Oke, jadi panjang gelombangnya berapa sih atau lambda ya? Nah, kita tahu pada gelombang mekanik, gelombang apapun itu, V itu sama dengan lambda dikalikan F ya, atau lambda per T, T-nya periode gitu ya. Kalau aku lebih better ngapalin yang ini nih, lambda kali F, lebih gampang. V lambda F, oke. Okay? Nah, kalau mencari lambda ya udah ya, V-nya dibalik V per F. F-nya pindah ke sana maksud Alfa ya. Oke, okay, tinggal masukin aja V-nya 40, F-nya 16. Nah, 40 sama 16 kita bagi 8 dulu gitu ya. 40 bagi 8 itu 5, 16 bagi 8 itu nilainya 2 ya. Jadi 5 dibagi 2 itu adalah 2,5. Gitu. Itu tadi ya jawabannya adalah E. So, kalau kalian masih pengen belajar yang soal-soal dari gampang sampai susah gitu ya, ada di channel ini, soal yang easy sampai hots. Nah, silahkan kalian subscribe this channel gitu ya. Dan juga kalau misalkan ada kritik saran, kalian boleh komen atau boleh DM ke Instagram atau Twitter aku. Oke, see you next time. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.